Mana lagi tuh bocah? Sabar. Ini memang antum ngapain ini bawa-bawa kunjungan gini? Kejar-kejaran main alih pula udah malam kayak gini. Apa sebuatan? Apa ini? Kenapa? Aduh, kali mobil. Main alih malam-malam, ah? Tiap hari ganggu gue ya. Ganggu apa? Ini orang nggak bener ini. Aku bangunkan masyarakat sahur dikejar-kejar. Kenapa dikejar Pak Mamet? Jadi orang bangunin sahur kayak apa? Kayak apa? Kayak ada gempa bumi. Ini kayak mana kayak bangun ini? Kayak ada musuh. Kalau nggak itu nggak bangun. Ya masalah jam berapa ya, Nabi? Ini masih jam 3 ini. Biar dong ibu-ibu masak. Subuh gitu. Jam berapa, Subuh? Subuh jam 5:30, lama lagi. Kita sampai ini. Berapa jam ini? Iya, bukan gitu. Mau masak apa sampai memotong lembu sekalian semua? Ibu-ibu biar masak. Ya masaknya nggak juga sama berapa jam-jaman. Wah. Pun apa sekuntai lagi? Ada air. Aduh. Air ada. Antum di sini, Anda baru datang lagi. Mana air biasanya? Nah, ini nyemplung sampean ke sumur langsung. Nyari-nyari air. Sampai ini terbang kemana-mana sampean. Enggak, sendalku udah renyak ini. Ah. Aduh. Ada. Rame-rame aja. Nah. Ada pinggangku. Ada sakit. Ya, ribut-ribut. Ini bulan puasa, enggak boleh ribut-ribut. Ada. Aku udah baik, bangun masyarakat. Mana baik? Orang baik itu bangunnya tepat waktu, bukan kecepatan. Ini enggak bener ini. Masa bangunnya jam segitu? Dari mana ceritanya? Sampean bangunin sahur, apa bangunin suruh sholat isya? Biar ibu-ibu masak. Kalau telat bangun, cuman ibu es apa sih masak jam segitu? Ibu-ibu masak di sini. Mana itu boro-boro ke pasar dulu, nanam dulu, buncisnya, umbo buncisnya sampai manen. Itu masih sempat waktunya. Dari mana ceritanya sampean ini? Itu belum lagi bangunkan anaknya. Bangunnya anaknya, anaknya siapa? Iya. Itu bukan hanya cepat bangun, cepat masak, cepat. Itu bukan hanya anaknya orang kuburan pun bisa bangun kalau sampai cara bangunnya kayak gitu. Tenang, nafas pelan. Sampai kan dengar sendiri kan dia gimana banguni masyarakat selama ini kan. Pantesan ku tengok kok masyarakat sekarang ini kok pada kurang gizi, rupanya kurang tidur rupanya. Mau sampai bangunnya nggak jelas. Sebelum mana apa sampai dia mana-mana ya enggak ada. Mana-mana apa dari mana ya, ceritanya? Sebenarnya ada dia. Sabar, di protesnya. Sabar. Orang sama sampai enggak kena jadi orang. Kok bisa dulu. Orang kayak gini hidup ini loh kok bisa dipiara ini. Ini kok kayak gini pun aman aja. Gimana dia? Cocoknya sampai tuh di kerangkeng gitu. Nah, diikat mulutnya disekep. Ya orang ini ngapa? Kalau dilepas gitu, luyurannya enggak jelas. Udah gitu pun suaranya itu mending kok suaranya bagus kayak pakai ini ya, nah, baru kan kentongannya sampean itu suaranya tahu lebih sembreng daripada ini. Suaranya manusia terjelek di sini. Pak sampe tadi kok ngejer-ngejer ini enggak ada apa ini. Memang kan bangun di sahur, bangun di Pak Slamet tadi kayak mana rupanya ini? Bayangan. Bayangan. Bayangin Nabil. Gimana tadi? Oh, lagi mimpi indah. Lagi enak-enaknya tuh. Iya. Tinggal ending-ending ya. Semprul satu ini nih. Ah. Astagfirullahalazim, ya Allah kebabesan. Gimana rupanya tadi, dengernya gimana? Terbangun orang. Tengok jam masih astagfirullah, 2:30. Siapa yang gak esmosi coba? Ya, siapa yang gak esmosi coba? Emosi ya. Kita sebagai makhluk hidup
yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk ini, enggak kayak dia ini. Nah, itu pasti ayo. Hatinya pasti hancur. Konon lagi kita lagi mimpi bagus, mimpi baik. Ini bocah datang-datang ngerusui mimpi. Ini sampean kalau hidup di dunia mimpi udah kena undang-undang sampean. Undang-undang ITE. Hah? ITE, sok paham ITE. Lu paham lah, kok sampean mah SD aja gak tamat, gimana mau paham gitu. Kan sama SMP pun gak tamat. Loh, mending aku, yang penting aku SD tamat, walaupun ijazah belum tak ambil sampai sekarang. Semana lagi ngambil, ini tugas aku bangunkan orang sahur. Iya, tapi bangunnya lihat-lihat jam berapa. Biar cepat bangun, persiapannya cepat. Persiapan apa, Edil? Gak sahur nanti. Jam segitu bukan persiapan lagi, Pak Edil. Aku takut dimarahi Pak RW lagi nanti, telat bangun lagi, marahin Pak RW. Siapa yang berani marah? Pak RW. Yang ada dimarah-marahin orang sekampung sampean kalau bangunnya jam segitu. Semenjak Pak sampean gak ada, aman, gak ada yang protes. Udah, kita tunggu aja Pak RW bentar lagi nanti biar menengahi gak bener itu, gak usah panggil Pak RW, kalau bisa panggil tuh Pak Presiden itu. Suruh datang ke sini untuk menengahi kami. Gak akan bisa, orang manusia kayak gini nih, ini bukan ditengahi lagi. Ya baik, Pak. Pendem sekalian. Taruh ya, atas sepatu. Cocoknya gitu. Gak lama hidup di bumi nih sampean. Sampean tuh kayak di matahari tinggalnya itu sana. Tengok ambil mulutnya itu, tengok. Tinggal sama alien tengok, manusia juga. Dari mana ceritanya? Dan ini... Atau dibuang lah di bumi gak apa-apa, tapi sana dibuang ke kutub selatan di sana tuh. Kemarin gue udah sabar kali lah. Biar sama, udah jadi tinggal sama ratu selatan sana. Biar aja. Gak layak sampean tinggal di negara yang tercinta NKRI ini. Yang Indonesia tercinta. Tapi ini. Tapi yang sampai dia lahir di sini. Lahir di sini? Astagfirullah. Di bumi Indonesia. Enggak nih, aku enggak yakin ya. Aku yakinnya sampean nih, itu lahir di daerah tanah tandus. Yang hanya hidup katus, nah sampean keluar dari katus itu. Astagfirullah. Banyak durinya. Iya, perkawinan silang itu, antara katus sama batu. Batu gurun. Nah, karena jadinya kayak gini, hatinya batu. Ya. Kulitnya itu. Tajam-tajam, berduri. Ini kayak gini batu berduri. Hatinya kalau diceramai itu. Tengok, ambil. Ceramah kan tengok tuh, mencaci maki orang. Tenang. Ini Pak RW. Bukan bangunin sahur. Kan yang bangunin sahur udah jelas Pak RW. Enggak, buru-buru gak pakai sendal. Cuma ini. Dibuang-buang nih. Yang bikin ribut nih, berantem tadi nih Pak RW nih. Dua pihak ini. Gimana Pak RW? Kang Matur, sebagai RW, sebagai manusia normal, ya, sebagai makhluk bumi kita ini, ya, nggak kayak kawan kita itu, ada itu, tinggal di bumi, tapi makhluk luar angkasa. Sabar. Bangun nih sahur, tengok masih jam berapa? Di rumah aku tuh jam 2:30 tuh. Jam 3, Pak. Ini rupanya. Ini makhluknya ini, badannya kecil tapi kayak trompet sangkakala, kuatnya minta ampun, gitu nih. Sesuai arahan Pak RW, bangunnya masyarakat itu, nah, sebelum sahur. Aku nggak yakin kalau Pak RW manusia normal ngasih instruksi kayak gitu. Biar cepet Pak RW, biar ibu-ibu tuh masak itu. Ibu sopo masak jam segitu? Ibu-ibu masyarakat. Itu masak air itu udah kering itu. Kalau bangun jalan salah, ini bangun cepat salah. Jadi instruksinya gini, instruksinya. Gimana Pak RW? Bantu bangunin warga sahur. Ya biasalah gitu. Waktunya yang jangan jauh banget, agak mendekati subuh. Ini tadi kayak ada teriak-teriak kan kayaknya. Ini kejar-kejar, makanya teriak. Coba tadi Pak Slamet dibangunnya gimana? Mana tadi sahur. Ah, sahur, ibu-ibu sahur, bapak-bapak sahur, gitu. Ngamuk. Dari bangun, Perwi. Kalau nggak bangun, ini tidur, tau lah tidur. Pak Samet gimana? Susah kali. Aku paling gampang aku. Dibisikin dari radius 4 km aja. Kang, bangun Kang. Bangun aku. Itu kayak anjing pelacak ya. Gak perlu Kak Samet. Itu Pak RW ya. Mohon maaf, orang kuburan yang udah ninggal 100 tahun yang lalu itu bisa bangkit lagi kalau dia bangunnya kayak gitu. Ini Pak RW. Ngejek enggak. Tapi memang kedengeran. Lagian jamnya pun masih 2:30. Biar cepat, biar cepat bangun. Terlalu cepat. Kayak gedor-gedor pintu rumah warga tadi ya. Masih bangun, kebangun. Biar bangun, kalau ibu gak bangun nanti. Iya bangun, tapi mau macu keributan. Iya, cuman dia yang protes, yang lain gak ada. Ini. Buru-buru. Gak pake sendal tuh. Gak pake sendal. Oh.
Itu kalau mungkin apa namanya membunuh itu dihalalkan di Indonesia, sampean udah dipasungnya. Tapi ya wajar lah marah. Iya. Lagi tidur-tidur enak. Mm-mm. Bukan masalah tidurnya nih Kang Batur. Mohon maaf aku. Aku lagi mimpi. Mimpi sedep. Udah jarang-jarang. Setahun sekali belum tentu. Lalu itu datang-datang rusak mimpi orang. Apa itu guys? Tugas inilah mungkin ini Indonesia nggak baju. Orang hansip-hansipnya itu kayak makhluk kayak gini nih. Merusak mimpi orang. Bagaimana ratusan ribuan juta anak-anak bangsa ini memiliki mimpi yang tinggi. Kok rusak anak muda? Enak mimpi apa itu Pak? Ya, gak perlu lah tak sebutin nanti disensor. Ngapain pula sampean? Masuk mimpi enak, masuk mimpi enak. Ya. Mimpi masuk neraka iya. Ya bagi sampean tuh enak untuk neraka. Mulutmu pengen. Dah. Jadi mohon maaf lah Pak Slamet. Ini anggota ini memang agak baik lah. Kadang-kadang suka miskomunikasi Pak Slamet. Dengar. Udah. Acung yang dimarahi, jangan. Bahaya Pak Slamet, dari dulu nih. Enggak cukup tadi kejar-kejaran keliling sini. Capek, udah capek. Udah. Kemarin disembur. Ini kalau mau tidur bisa, masih bisa kan? Masih bisa. Tapi ya. Udah enggak nikmat lagi aku tidur. Mimpi udah enggak bisa disambung. Enggak kayak film-film sinetron di TV sebelah. Ini langsung habis ceritanya. Jadi lain kali kalau bangunin orang sambil patroli, biasa aja. Lihat jam juga kalau masih 2:30. Masih jauh. Masih terlalu cepat. Coba lah Pak RW, coba cari hansip itu yang vokalnya itu bagus. Lirik-lirik, apa namanya, cengkok-cengkoknya itu bagus. Tadi gimana? Ada nadanya? Enggak, gini-gini. Sahur. Coba contohin. Sampean diem aja itu udah gak enak didengar. Fals. Diem aja udah gak enak didengar. Mending kalau fals, ini... di bawah fals lagi. Kalau udah benci itu RW apapun dicaci lagi. Mohon maaf, aku tidak pernah membenci siapapun ya. Aku tidak pernah menasehati ini cengol lah tadi. Dikejar-kejar macam apa? Kalau bisa tak santai sampean tadi. Gitu. Masalahnya enggak boleh santai. Dari kemarin baru semenjak dia datang enggak alaman mus nih tengok. Dulu kampung kita ayem tentrem. Sekarang semenjak ada makhluk ini hidup di bumi ini, ada aja permasalahan ini. Itu semenjak Pak Slamet datang. Sebelum Pak Slamet datang. Indonesia aja itu bangga dengan kelahiranku di negara ini. Enggak mungkin. Dah. Yang jelas, kalau dulu nih kita belajar dulu zaman Nabi lah, sahabat. Jadi bangunin sahur itu ke azan pertama. Tuh. Azan. Gimana azan jam 3? Azan pertama. Ada azan pertama. Ini nih, jarang bangun nih. Ah itu memang kayak gitu. Azan kedua pun kayaknya mana jam pertama PRW? Ada jam berapa kali emangnya? Itu sebagai peringatan. Sebelum sholat subuh, azan subuh. Jadi untuk peringatan. Gak pernah sampein sholatnya. Di masjid itu kan ada azan dua kali. Sebelum sholat itu kan diajari lagi. Mana ada PRW? Orang sampein juga di sini. Orang sampein sholat itu tadi mana? Kesiangan. Ya pantas gak denger. Intinya... kita boleh bantuin apa warga bagus bangunin warga tapi yang bagus lah ya mohon mangap nih Pak RW ya mohon mangap. Zaman ini semakin maju kita itu udah pakai alarm nggak perlu lagi muncungnya dia itu yang ngomong gitu loh. Kalau dia ngomong itu ya Allah dengan kering itu aja aku udah terbangun gitu loh. Konon lagi dengan jeritan suara yang astagfirullah, kayak cerita dari tapi kalau saya udah tahu, lewat aja baunya udah... Udah, itu udah... Pakai bau udah membangunkan tidur ya. Lewat nih. Gak perlu sampean teriak-teriak kayak orang kemalingan. Gak perlu. Sebenarnya niatnya sih bagus Pak RW, bangun warga. Kasih paham dulu. Kayaknya kita harus memberi edukasi nih sama Bang Fadil tentang cara... atau tata tertibnya lagi lah untuk bangun orang. Jangan sampai gedor-gedor pintu orang lah kok gitu. Gedor, jangan. Gedor, beneran ya Pak RW, gini ya. Kalau di rumahnya lagi ngapa-ngapain, ini terganggu. Kan nggak boleh pulang rumah. Ini contoh tadi lagi mimpi. Nah ini nggak apa-apa, biarkan aja. Ini nggak penting di kampung ini. Nggak boleh milih-milih lah. Bukan kami, ini mau nggak penting Pak RW. Nggak ya orang lain nih, orang asing.
Tak tulis di ini depan rumahku nanti hansip dilarang lewat. Mah ya udah, usah jangan lewat, gak perlu. Biar telat makan sahur. Bayar sampean, bayar 2.000 kalau mau lewat depan rumahku. Kok ada maling di mana? Tapi ada si cowok mobil, jangan diusi. Maling dia juga nih itu kongkali kong. Saya kok mukanya di sini di satu kampung ini yang wajahnya paling kriminal siapa coba? Siapa? Iya, tahunya kita. Yang katanya keamanan tapi ternyata dia yang apa? Perlu diamankan. Perlu diamankan. Oh, tidak. Tapi intinya besok-besok kalau bangunin warga tuh jangan sampai suasananya mengganggu gitu. Yeah. Ya kalau bisa ya udah agak deket ke subuh lah. Tuh. Setengah jam ini setengah tiga masih lama. Waktunya juga diperhatikan. Kan udah masak. Kan udah praktis. Apa emangnya? Masak. Makanannya ada maghrib. Panasin aja biasanya. Jarang. Masuk. Ini belum lagi persiapan ibu ya nanti, belum lagi bangun dengan suami, bangun dengan anaknya. Nih, di keluarganya gimana nih? Keluarganya sih, ya ada omong-omongan lah tadi Pak RW. Ada omong-omongan gak enak juga, gitu. Masih jam berapa gitu. Tidak ada omong-omongan, ini lari-lari, makanya dia teriak awak gitu. Tadi. Apa pula? Dikejar-kejar Pak RW, macam apa? Aku ini penyelamat warga. Bayangin macam itu. Macam aku mencuri aja dikejar-kejar tadi. Padahal aku cuma bangun dengan itu warga. Ranggu kali. Wah, sampean itu bukan mencuri lagi. Kalau mencuri itu potong tangan. Kalau sampean itu udah mengganggu orang, potong leher. Kalau dengan caranya tadi sih kayaknya ya warga terganggu pasti ya. Ganggu memang. Cocoknya yang makhluk-makhluk kayak gini itu di karantina. Sahur-sahur biasa aja. Yang penting orang tahu terbangun. Oh, ini waktu sahur nih. Enggak butuh, gitu. Udah ada alarm masing-masing di rumah. Itu kalau kebangun. Kebangun. Dari mana cerita yang gak kebangun? Alarm itu lebih on time ketimbang sampean. Makanya Pak RW suruh buat ada yang jaga satpam biar ada yang bangun sahur gitu dia. Itu apa alarm? Alarm itu kadang-kadang masyarakat terbangun juga ya. Terlewat juga ya. Gak bermanfaat aja. Piara. Bagus miara kucing. Kucingnya Pak RW ini. Betul. Kayak gini orang. Udah kita coba besok kalau bangunin orang. Santai, pelan-pelan aja. Waktunya dilihat, jangan terlalu cepat. Jam berapa lah pikirannya coba? Ya, kalau subuh jam 5, setengah 5 lah. Setengah 12 sampean bangunnya, setengah 12 siang itu, duhur bangunnya orang tidur. Itu rumahmu nanti bangunku, setengah 12. Bangun. Lem, warna batu. Orang tua, ngepadi. Nggak ada orang tua, muka itu. Gimana? Pengen dilempar aja, mas batu. Sahabat, mas. Ini kayak gitu anak zaman sekarang ini. Zaman sekarang ya. Selamat ya. Gimana? Yang gua tanya ini Jen. Memang the best. Ya kayak gitu memang orang sering dikasih makan pakai apa? Menir. Enggak pakai nasi. Ya kayak gitu. Orang tua kayak gini tingkah orang tua. Milenial ya. Ada yang betul. Tengok tuh. Pak sama ini kayak sandalnya terbalik nih, Pak. Kan tengoknya. Sama kayak mukanya terbalik. Jadi itu. Tadi bangunin sahur? Ya bangunin. Ada yang bangun? Ada. Ini sampai ngamuk. Ini nah, kayak gitu caranya. Nah, dia emang dia ya yang susah gangguin Pele. Dia itu karena ada dendam pribadi. Satu kalang ganteng. Kalang ganteng sama? Colong. Udah jangan deket-deket. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia ya. Udah jangan deket-deket. Kita bikin polling. Siapa yang paling ganteng di antara kita? Damai ya. Coba dulu. Damai tapi ya. Damai ya. Boleh. Udah kita lihat. Oh, tenang ya. Enggak, ngomongnya tuh tolong lalu, dijaga dulu ya. Siapa paling gak salah? Buka sampai. Buka level kami lagi. Level dari mana, Nabil? Bukti ya? Emaknya dia dulu. Itu kan dulu, beda zaman sekarang. Beda pula. Iya karena dia udah diambil orang makanya. Nah itulah, gitu. Kadang diambil orang karena gak ganteng. Bukan masalah kalang ganteng. Aku dulu karena kalah dompet. Nasibnya kurang baik. Nah itu, sama kayak mukanya kurang baik. Gitu. Keberaniannya, teorinya udah mantap-mantap. Memang. Teori gak penting sama sekarang PRB. Nah, langsung praktek. Praktek. Udah sampean sampai sekarang, gak laku-laku. Boro-boro. Kasih paham PRB, gak laku-laku. Gitu. Manusia. Setahu dulu di jin gak mau. Ini ribut aja memang. Jadi kemarin Pak RW. Yalah, pokoknya besok bangunkannya jangan ribut-ribut. Iya. Jadi pakai apalah coba?
Ya, waktunya jangan terlalu cepat. Jamnya diperhatikan. Setengah lima lah. Setengah lima. Oke, cara banguninnya tuh. Cara bangunin. Oh, sampai teriak-teriak. Jangan gedor-gedor langsung ke rumah. Nah, jangan pintunya rumah sahur, sahur. Oke, kita tes vokal aja, Pak Irie. Kita tes vokal. Coba, coba. Coba. Bangunin yang merdu itu pengaruh. Tengok nih, nih jurinya senior nih. Senior nih dulu nih. Itu kok bangunin sahur. Ya, ini dulu, dulu siapa tuh? Kang Nanang Hermansa itu siapa? Siapa? Kang apa itu? Anak. Ahmad Doni itu. Dulu satu angkatan. Lu makan coba ngomong Ahmad Doni. Ahmad Doni. Biar tak komentari sampean. Kenal Pak sampean. Wah, aku nih kalau nampak sama tim kreatif Indonesia Jedol itu aku dipanggil. Indonesian Idol. Makan aja ngomong sampean coba. Tes. Vokal sampean. Sahur, sahur. Sahur. Nah, kalau aku no, no aku. Orang, aku orang no. Bangun, bangun. Bangun tapi emosi. Siapa? Tuhan, denger sampean kan? Coba-coba. Ada lagi, ada lagi. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Coba aja nih. Ketukannya kurang, coba-coba ketukannya. Lagi-lagi. Sahur. Bisa, bisa kasih contoh? Kalau aku sih no. Suaranya itu agak cempreng. Pendongannya pun gak enak didengar karena yang mukul itu orang yang gak... Ya? Pecah. Gak keren ya kemarin. Kamu pula ini salah. Iyalah. Ini inventaris apa? Ke-RW-an harus dijaga. Iyalah. Tengoklah kentongannya aja jebol dengerin suara dia itu. Itu karena dengerin suara dia itu. Makanya jadi jebol gitu. Coba. Nada. Makanya sampean itu. Coba Pak Samet kasih contoh Pak Samet. Kasih paham Pak Samet. Jangan besar mulut ya. Jangan pernetra kok lawan sampean. Ini ya. Nah ini dia gaya dulu. Banyak gaya Pak RW. Gaya dulu yang penting. Gaya dulu yang penting. Belum selesai kelilingnya udah capek duluan. Ini stiknya cuma satu. Biasanya aku banyak stiknya tak makan nih. Beda lah. Cak dulu. Perhatikan dulu. Dia di-style dulu dia. Kurang pas. Memang dia ada setelannya. Ada setelannya di situ ya. Kalau orang... Ya memang ada setelannya dia. Oke. Ah, udah nggak enak ini. Alah banyak kali lah sana. Ini harus diganti nih. Hansip-hansipnya harus juga diganti. Udah nggak bisa ini. Udah bilang banyak... Reshuffle ya, reshuffle. Ini banyak ngomong. Alah. Itulah. Ini malam ini jadi kurang enak tidur nih. Bangun itu yang bagus dia. Gini. Ah, cuman orang bangun. Jangan kena orang. Jadi semut aja. Bangun. Bangun sekarang aku lagi. Coba. Sahur. Nah, itu dia. Dia ada cengkok-cengkoknya lagu-lagunya sikit. Cengkok-cengkok. Ini. Sahur. Sedih dengerin. Dia memang seperti itu dia. Cuma ada orang bangun coba nada gitu. Sahur. Yuk bangun wartani. Tengok ini. Cuman. Dia ada khasnya. Khasnya. Membawa ke Jawa-Jawa. Ada. Orang pun enak tenan loh. Jadi tidur gini, terikut dia gini. Wis, bangun. Dia terikut. Bangun. Sampai mau makan. Coba lagi. Dengeri aku aja udah kenyang gak payah sahur orang. Sampai jalan. Praktekan. Males gue ini. Aduh, sabar kali ini. Intinya adalah nanti... Perhatikan ya. Tadi jam 3:30. Udah lah. Tinggal lima. Nanti 3:30 dikejar lagi. Yang penting kali PRW. Ah, bangun sana di orang gang wakaf sana. Udah lah, pokoknya aman kan. 3:30, jangan ribut. Jangan... Sederhana ya, berarti. Jangan gedor-gedor orang lagi. Patroli keliling. Iya. Oke. Kecuali satu orang rumahnya Peri. Ya, terserahlah itu.